Apakah Tuhan yakin kalau saya akan berhasil? Dia mengajakku untuk ikut pameran kolonial di Semarang. Kolonial Tento, Sally? Warom sejati. Syair yang bakal semangat berperang. Mereka bisa memberontak lagi. Damas dan Herren, welcome back Koloniale Tengton Stelling. Lahir dari seorang perwira dokter tentara Belanda, menjadikan dirinya ikut andil mengabdi membela negara, menjadi tentara pada masa Hindia Belanda. Tapi ganasnya medan perang, banyaknya darah yang tumpah, tidak melunturkan kecintaannya terhadap benda seni dan budaya. Dialah Sang Tuan. Frederick Wilhelm Stammershuis adalah seorang kolektor dan juga kurator pada masa Hindia Belanda yang lahir di Sigli pada tanggal 3 Juni 1881. Pada tahun 1913, ia mendapat perintah dari Gubernur Sipil dan Militer Aceh, Jenderal H.N. Aswad, membawa nama Aceh untuk berpartisipasi dalam pameran kolonial di Semarang. Dalam rangka memperingati perayaan 100 tahun merdekanya Belanda dari Prancis. Melalui momen itu, H.N. Aswad ingin membuktikan pada dunia internasional, khususnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bahwa Aceh pada masa itu sudah berhasil ditaklukkan, tidak lagi bergejolak, dan telah berjalan normal seperti halnya daerah koloni Belanda lainnya. Baiklah, Tuan Stammershuis. Saya telah memperoleh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuan untuk menangani proyek ini. Ingat, ini adalah pameran besar-besaran berskala internasional. Mereka rela menjual tanah kolonial mereka demi mengundang para pemodal dan meningkatkan perdagangan. Apakah Tuhan yakin kalau saya akan berhasil? Saya yakin bahwa Tuhan lebih yakin kepada diri Tuhan sendiri. Word of honor. Word of honor. Benar, Swak. Liva! Liva! Ya? What is your Aldehan? Ada apa, Willem? Istriku.
Istriku, apakah kau tahu apa tujuan Menir Swart datang kemari? Nih? Dia memberikan aku pekerjaan yang besar. Ya? Dia mengajakku untuk ikut pameran kolonial di Semarang. Kolonial Tenton Stanley? Ya. Oh, here. Jadi, kau akan mengikuti pameran kolonial? Willem, ini merupakan kesempatan yang baik untuk membuktikan kepada dunia bahwa Aceh sudah berjalan kembali dengan normal. Not too late. Can't believe it, dear Willem. Aku yakin kau pasti akan berhasil. Ya, aku akan mengajak masyarakat Aceh untuk ikut pameran ini dan menampilkan pertunjukan seni di sana. Inilah saatnya. Akan saya tunjukkan kepada dunia budaya Aceh yang berat. Sa.
ternyata niat pemerintah Hindia Belanda untuk menyelenggarakan pameran tidaklah serta-merta disambut sukacita oleh rakyat pada masa itu. Malah sebaliknya, menimbulkan reaksi negatif dari para tokoh Indonesia. Mereka mengecam dan mengkritik keras kegiatan pameran tersebut. Salah satunya, Suwardi Suryaningrat. Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Apakah yang akan dicapai dengan pesta perayaan itu di sini, di Hindia? Apabila itu maksudnya menyatakan kegembiraan nasional, maka tidak bijaksana perayaan itu diadakan di sini, di negeri yang terjajah. Pameran yang terselenggara dengan biaya berasal dari perbumi dan keringat kuli pribumi itu harus dilawan. Bangkitlah dengan segala yang tersisa, himpunlah kekuatan yang ada, kuatkanlah, jangan menyerah, gerakkanlah segala usaha, ku yakin kamu pasti bisa. Semuanya tentu pasti bisa. Aku yakin aku pasti bisa. Damen und Herren, welcome back Koloniale 10 Tone Stelling. Damas dan Herren, marilah kita saksikan bersama penampilan dari Aceh. Waram sejati.
syairnya membakar semangat berperang. Mereka bisa memberontak lagi. On spenen benar. Tidak ada satu orang pun yang mengerti bahasa Aceh di sini. Assalamualaikum banyak dah banyak apa apa itu? Yang sedati? Selati? Sedati? Selati? Inilah saat yang kita nanti-nantikan. Siapakah yang akan mendapatkan penghargaan sebagai pavilion terbaik? The prize for head best pavilion is... Aceh!
Bangkitlah dengan segala yang tersisa. Himpunlah kekuatan yang ada. Kuatkanlah, jangan menyerah. Gerakkanlah segala usaha. Ku yakin kamu pasti bisa. Semuanya tentu pasti bisa. Aku yakin aku pasti bisa.